Oke guys, ketemu lagi dengan aku. Sekarang kita akan makan ini rujaknya Mak Sarkil guys. Ini rujaknya bagaimana guys ya? Yang namanya lemboe, cabenya wah bertabur, luar biasa ini ya. Gimana gitu, minum dulu guys. Minum dulu ya. Dulu nih, khawatir nanti kepedesan di tengah-tengah. Wah, kemeringet ini sebelum makan, kemeringet dulu nih guys. Ini rujaknya, ini hanya 6.000 guys rujak ini. Ya, topping-toppingnya melimpah, ada tahunya, ada sayurnya, kecambah, macam-macam ya. Ada nanas, mentimun, tahu, ini kepeng. Ada pepaya, ya, mentimun, guys, macam-macam. Ini namanya rujak buah ala Mak, guys, Mak Sarkil. Kita coba ya, suapan pertama, coba timunnya dulu, guys. Sebenarnya ini luar biasa, sebenarnya. Wow, adang banget, pedesnya adang. Adang banget, pedesnya nih, guys. Mantap, tambah kepengnya nih. Enak, pedes, langsung diini dengan kepeng, wah enak banget ya. Seger. Nah, yuk coba ini nanasnya, kita coba nanasnya nih guys ya, kita coba. Saking pedesnya, setiap seruputan harus langsung pakai kepeng. Ini lemboknya tadi nggak kehitung guys, lemboknya pokok dia ambil segenggam langsung dimasukkan, pedasnya wah. Ini dia langsung satu pingnya. Pedas banget. Langsung kemudian guys, panas kujur tubuh. Coba nih tahunya nih guys, coba guys. Oke.
kerupuknya yang sudah lunak dikremes tadi. Mantap guys. Ya enggak pelit sama bumbu. Enggak pelit juga sama lombok. Luar biasa. Recommended banget nih rujaknya. Bongkang-bongkang. Nus. Udah nggak bisa ngomong guys kalau saking pedesnya. Ini kepek, singkong, ini bisa enak memang dicampur sama rujak. Benar-benar hot. Panas. Ambil ini dulu guys ya. Perutnya enggak sakit guys. Ini pedas, bahasa pedasnya. Kita lanjut lagi ya.
Terima kasih.